Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakallazi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا ودائيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Syukur alhamdulillah, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu sunnah sholat adalah membaca surah atau ayat Al-Quran usai membaca surah Al-Fatihah. Al-Quran sendiri terdiri dari 114 surah dan 6000 lebih ayat. Jadi kita semuanya memiliki pilihan surah atau ayat yang melimpah untuk dibaca setelah membaca surah Al-Fatihah. Dan semua surah maupun ayat dalam Al-Quran boleh dibaca, mulai dari surah-surah pendek seperti yang ada pada Juz 30. Ada pula yang gemar membaca potongan-potongan ayat dalam surah-surah yang panjang. Dan ada juga yang membaca surah atau ayat yang disesuaikan dengan situasi atau momen-momen tertentu. Misalnya adalah momen di bulan Ramadan, situasi saat dalam perjalanan, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Surah atau ayat apa yang sering dibaca Rasulullah saat sholat subuh? Namun sebelum lanjut, dengan kerendahan hati, saya mengajak Anda semuanya untuk bergabung di channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menuliskan doa-doa dan harapan kalian di kolom komentar, sehingga kita bisa amini bersama. Dengan begitu, mudah-mudahan harapan dan cita-cita kalian segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman, dari Qutbah bin Malik, beliau pernah berkata, ia pernah sholat subuh bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pada rakaat pertama membaca ayat surah Qaf ayat 10, hadis riwayat Muslim. Dari hadis tersebut bisa disimpulkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rakaat pertama pada sholat subuh setelah membaca surah Al-Fatihah, beliau lalu melanjutkan membaca surah Qaf sampai ayat ke-10 saja, lalu dilanjutkan ruku dan seterusnya. Sahabat beriman, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surah Qaf pada rakaat pertama waktu sholat subuh? Apa keutamaannya? Isi surah Qaf ini intinya adalah untuk memperingatkan manusia tentang kejadian mereka dan mengingatkan tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya. Begitu juga peringatan tentang hari berbangkit, hari berhisab, surga, neraka, pahala, dosa, dan lain sebagainya. Supaya kita selalu ingat kepada Allah bahwasanya akan ada hari berbangkit
di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur, lalu dihisab semua amalannya, dan diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatannya semasa hidup di dunia. Bagi yang banyak amal baiknya akan diberikan ganjaran masuk surga, dan bagi yang banyak amal buruknya akan dimasukkan ke neraka dengan segala siksaannya. Na'udzubillahi min zalik. Lalu pada rakaat kedua, apa yang dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dari Amr bin Haris berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sholat subuh membaca surah At-Takwir. Hadis riwayat An-Nasa'i. Dalam Quran surah At-Takwir ini pun juga berbicara peringatan kepada manusia tentang hari kiamat. Seolah-olah surah ini ingin menyampaikan pesan kepada manusia bahwasanya keadaan semesta alam ketika kiamat datang akan hancur. Terjadi kegoncangan di mana-mana. Matahari akan digulung sehingga semesta gelap gulita, dan manusia tidak akan dapat mengelak dari pengadilan Allah tentang amal perbuatan yang dikerjakan semasa hidup di dunia. Sahabat beriman, apa keutamaan membaca surah At-Takwir pada rakaat kedua sholat subuh? Insya Allah mampu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memunculkan kekhusyuan dalam sholat, bahwasanya kita semua akan meninggal dan akan sangat celaka di saat kita meninggal tanpa bekal amal soleh yang cukup untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu disarankan untuk kita semua, bacalah doa surah ini saat mengerjakan sholat subuh dan pahami maknanya dengan baik. Insya Allah kita akan menjadi manusia yang senantiasa ingat kepada Allah, selalu bersyukur dan sangat takut untuk melakukan perbuatan dosa. Dan mari kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua selalu dijaga iman dan Islam kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.